Dari rumah awalnya, jadi ini semua masih asli. Sama aku sekarang tidak usah mengetahui. Jadi kamar ruangan. Pada malam hari ini atas rahmat tunggu syafaatnya sampai besok pada tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin kuliner dan para calon-calon berbagai partai yang hadir. Sebagai tuan rumah dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini akhirnya dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah percetakan banyak menteri, Bapak Menteri Pendidikan. Depan itu harga ekonomi makin banyak lagi pelaku-pelaku baru. Pelaku dunia usaha. Survei internal tadi seperti apa Pak Menteri? Alhamdulillah seimbang per hari ini. Seimbangnya itu seperti apa? Seimbangnya itu ya sama lah. Jadi hasil kerja keras dalam beberapa waktu terakhir ini memang cukup efektif juga. Alhamdulillah kita bersyukur ada perkembangan yang sangat positif. Artinya kerja teman-teman tidak mengkhianati hasil. Tinggal kita kerja keras lagi supaya menang. Berarti sudah sinkron ya dengan realita di lapangan? Iya, alhamdulillah. Di Jawa Tengah kan nomor 2 pemilu tahun kemarin, apakah nanti juga akan? Ya, target kita seperti posisi PKB, minimal juara 2 atau syukur-syukur bisa nyalip. Kalau taksiran berapa persen kira-kira? Ya sekarang kan ya, juara 1 PDIP, juara 2 PKB ya. Syukur-syukur seimbang, seperti pilkada waktu Pak Sudirman Said melawan Pak Ganjar, itu 45%. Dari rumah awalnya, jadi ini semua masih asli. Sama aku sekarang tidak usah mengetahui. Jadi kamar ruangan. Nama Ustaz yang di pengusaha batik, pengusaha politik. Yang kami hormati, pada malam hari ini atas rahmat tunggu-tunggu syafaatnya sampai besok pada tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin kuliner dan para calon-calon berbagai partai yang hadir. Sebagai tuan rumah dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini akhirnya dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah percetakan banyak yang belum tikar, Bapak. Karena apa? Menteri, Bapak, Menteri Pendidikan. Depan itu harga ekonomi di pasar ekonomi itu stabil. Karena itu sangat mempengaruhi. Makin banyak lagi pelaku-pelaku baru. Pelaku dunia usaha, baik itu di UMKM ataupun bisnis atasnya lagi. Karena hari ini kita masih kekurangan pelaku bisnis baru. Jumlahnya stuck di angka 1%, kalau tidak salah. Kita ingin bisa tumbuh sampai 3% para pelaku bisnis baru di tanah air kita. Dan batik salah satu
akhirnya telah berhasil melakukan regenerasi ya, Pak. Memang sempat sulit di tengah persaingan terutama produk-produk Cina yang begitu merajai semua. Nah, kita juga ingin regenerasi pada sektor ekonomi kreatif termasuk saat ini harusnya mendapatkan perhatian serius dari